Keresahan masyarakat akan kelangkaan pupuk berujung pada penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan jatah pupuk bersubsidi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Sebanyak 30 orang kini dimintai keterangan. Bahkan diperkirakan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menelisik adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan atas alokasi pupuk bersubsidi terhadap petani. Hingga Kamis siang, sebanyak 30 orang dimintai keterangan untuk melengkapi berkas dan menguak modus dugaan praktik tindak pidana korupsi. 30 orang tersebut diantaranya perwakilan dari Dinas Pertanian, kelompok petani, perwakilan kios pupuk dan petugas penyuluh pertanian. Diduga praktik penyalahgunaan wewenang ini terjadi sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dalam satu tahun anggaran, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun, Purning Dahono Putro, mengatakan, pihaknya saat ini berfokus pada alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2018-2019. Kan penyelidikan dengan memeriksa keterangan dari para narasumber, itu ada sekitar 30 orang, itu dari dinas, para pokan, kemudian para PPL, kemudian sebagian kios. Ada dugaan, ada penyalahgunaan kewenangan, sehingga kemudian pupuk itu tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dimanfaatkan, diserahkan ke masyarakat atau petani yang benar-benar membutuhkan. Ini masih kita perdalam. Jadi nanti kita akan perdalam itu seperti apa nantinya. Penyidik Korps Adiaksa belum bisa mengungkapkan secara detail siapa-siapa saja yang terlibat dalam mafia pupuk di Kabupaten Madiun. Pihaknya masih melakukan pendalaman dengan melakukan pemanggilan dan cek langsung ke lapangan kasus tersebut. Tova Pradana, JTV, Madiun.